semuanya, selamat datang kepada kelas inspirasi Karawang. Perlu semangat menggapai cita-cita yang menempat di SD Masari 2. Selamat datang dan mohon maaf keadaan tempat yang begini, mohon dimaafkan. Istilahnya ada segini adanya itu ya, kelas sekolahnya memang di sini mewah, memang sawah gitu. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang, selamat bertugas. Dari kelas inspirasi kalau kita mengucapkan banyak terima kasih kegiatan KBM dari SDN Mulia Sarimba. Kami hanya ingin mengenalkan, kami datang merayakan dari daerah, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, dan ada yang dari Malang. Lahir kembali ku pasti tetap memilih tanah air ini. Tak ada tempat seindah tempat ku berpijak. Tempat terakhir ku akan meninggalkan ini. Kita lagi sudah melaksanakan kelas inspirasi Karawang 5. Ini sangat berkesannya di sini, yaitu di SD Negeri Mulia Sari 2. Nah, ini kalau lihat lokasinya kan ini masih lokasi yang di perkampungan ya. Kiri kanan itu enggak ada rumah. Cuman saya salut dengan di sekolah ini kita nginap di sekolah ini, di ruang guru kita ditemani oleh gurunya, ada dari perwakilan cowok dan juga dari guru perwakilan cewek. Bahkan yang dari perwakilan cewek itu yang sudah tua, itu sangat berkesan bagi saya. Selama saya mengikuti kelas inspirasi, baru di sini ditemani oleh gurunya seperti itu. Mungkin di tempat-tempat lain juga kelas inspirasi yang lain itu tidak ditemani mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, meskipun di perkampungan seperti ini, tapi saya rasa anak-anaknya bisa mengikuti seperti, tidak jauh beda dengan yang di kota-kota. Mereka itu aktif-aktif dan juga mereka sangat bisa diajak untuk belajar lah ya. Bukan anak yang bandel lah, yang nakal atau seperti prinsip orang mungkin di kampung seperti apa. Ini tidak seperti itu yang saya jumpa di sini. Dan juga saya sini juga salut dengan kepala sekolah juga yang menurut saya sangat humble ya. Kita ketika datang kemarin juga dalam posisi beliau lagi ngepel-ngepel ruangan guru yang akan kita pakai nginap. Jadi ini betul-betul menjadi, menurut saya betul-betul ini sekolah di mana mendidik seorang manusia untuk mempunyai etika, tidak hanya sekedar pintar dalam akademik tapi etika. Saya melihat itu di gurunya sendiri dan mudah-mudahan saya tunggu nih di sekolah ini ada yang cita-citanya menjadi presiden, itu saya tunggu itu. Rehan, kamu pasti bisa jadi presiden. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa menjadikan inspirasi bagi anak-anak masa depan bangsa supaya bisa mendapatkan cita-cita yang lebih bagus lagi gitu. Khususnya untuk menjadikan anak tersebut lebih baik dalam memimpikan masa depan yang akan mereka capai. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar selamanya menginspirasi. Jadi dari kegiatan ini mudah-mudahan diharapkan kedepannya bisa menginspirasi peserta didik kami yang ada di SDN Mulia Sari 2. Karena tadi saya lihat ya dari beberapa kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada anak yang antusias. Jadi mereka tuh seperti mendapatkan pengetahuan baru tentunya dalam memperkenalkan macam-macam profesi. Karena selama ini kan profesi yang diketahuinya itu hanya beberapa saja.
Tetapi dengan adanya kegiatan yang dikelola atau yang ada dari inspirasi ini sesuai dengan tadi semboyannya sehari mengajar selamanya menginspirasi. Jadi menginspirasi mereka, membuka wawasan mereka bahwa profesi itu hanya tidak ada beberapa saja tapi ada bermacam-macam. Dan saya yakin itu sangat mengena atau terkesan dengan anak. Jadi itu saja pesannya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan ada kelanjutannya karena ini bisa menjadi refleksi bagi kami dan motivasi untuk lebih belajar lagi untuk peserta didik kami tentunya yang ada di SDN Mulia Sari 2. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk SDN Mulia Sari 2 dan bermanfaat bagi kita semuanya dan mohon bantuannya. Dan apabila ada kesalahan di SDM,